dan ternyata itu bisa mempersatukan seluruh pimpinan delegasi Konferensi Asia Afrika. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi di Bandung, ini ada deklarasi Bandung Kota Angklung. Dan gue didapuk menjadi MC-nya dan juga menjadi Duta Angklung Bandung katanya. Dan ini acara di luar yang resmi, dan nanti ada Wali Kota Bandung. Agak murupoi hujan, agak deg-degan, dan gue pakai jeans. Ini acaranya resmi. Udah lah ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan acaranya lancar. Oke, tengahku orang Bandung munteng angklung. Gue Irfan Hakim, orang Bandung, gue pemain angklung. Yuk, cus! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Irfan Hakim, sim kuring urang Bandung, sim kuring oge pemain angklung, dan sim kuring reus janten orang Bandung, janten pemain angklung. Maksud teh hoyong ngangge bahasa Sunda wae dinten ieu teh, tapi sieun kasar, sieun teu sopan. Jadi izinkan saya berkata-kata dalam bahasa Indonesia. Ya, saya Irfan Hakim, saya pemain angklung, dan saya bangga menjadi orang Bandung dan menjadi pemain angklung. Apalagi hari ini saya dipercaya untuk bisa hadir di sini untuk bersama-sama menjadi saksi deklarasi Bandung sebagai kota angklung. Bandung menjadi kota angklung bukan berarti kita mengklaim kita saja yang punya angklung, bukan. Tapi ini menunjukkan adalah keseriusan dari pemerintah dan juga masyarakat untuk menjadikan angklung benar-benar hidup di tatar Sunda ini. Kita bersama-sama melindungi, melestarikan, mempromosikan, dan meregenerasikan angklung ke generasi berikutnya. Karena budaya ini tidak hanya sebagai warisan, tapi juga titipan anak cucu kita supaya tidak punah dimakan zaman. Pada bulan November 2010, alhamdulillah UNESCO telah menetapkan angklung sebagai catatan budaya. Sebentar saya intip dulu ya. Sebagai kekayaan budaya tak benda milik Indonesia. Luar biasa dengan angklung sprite-nya. Terima kasih. Dan juga kita juga tidak melupakan bahwa di Bandung ini semua lini pendidikan sudah diperkenalkan dengan angklung. Bahkan di perguruan tinggi hanya di Bandung saja ada program, yaitu program studi angklung. Untuk itu kita orang Bandung harus bangga punya angklung. Tong aku orang Bandung, monte ngangklung. Tah gitu. Untuk itu langsung saja kita akan membuka acara ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan karena protokol kesehatan tetap kita jaga, jadi kali ini kita tidak akan menyanyikan, tapi mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin kami persilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
berikut ini dia sekilas angklung di Bandung. Angklung merupakan alat musik khas masyarakat Sunda. Hadir dengan berbagai keunikan serta kekayaan yang terkandung di dalamnya, membuat angklung dikenal oleh dunia. Perjalanan dan perkembangan angklung sangat lekat dengan kota Bandung. Bapak Angklung Dunia Daeng Sutigna, dengan inovasi dalam perkembangan angklung, telah mengantarkan angklung untuk tampil dalam acara bergengsi tingkat internasional pada waktu konferensi Asia Afrika tahun 1955 di kota Bandung. Angklung yang hadir bukan hanya sebagai pendidikan alat musik, tetapi juga alat musik untuk pendidikan dalam mengarahkan karakter anak bangsa, sehingga berbagai pagelaran dan festival angklung menghiasi perkembangan masyarakat Kota Bandung. Setelah penetapan UNESCO pada 16 November 2010 bahwa angklung tercatat sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity dari Indonesia, dengan kreativitas masyarakatnya, Bandung juga menjadi pionir dalam perkembangan angklung saat ini. Seperti angklung robot karya Dr. Eko, angklung toel karya Kang Yayan Ujo, kemudian angklung yang telah berkolaborasi dengan berbagai musik modern lainnya. Serta kami meyakini pertunjukan dan pembuatan angklung terbanyak di dunia terlaksana di kota Bandung. Selain ukiran sejarah angklung, pemecahan rekor angklung terbanyak di dunia dengan memainkan 20.000 angklung menjadikan kota Bandung sebagai lautan angklung. Insan pencinta angklung hadir dari berbagai komunitas sebanyak 170 grup angklung untuk mencatat rekor RHR, Holder Shake Public, dalam memainkan angklung selama 30 menit. Angklung akan terus melengkapi perkembangan masyarakat Kota Bandung. Mari kita sukseskan Bandung Kota Angklung. Boleh tepuk tangan hadirin. Hadirin, berikut kami undang Ibu Dewi Kaniasari yang akan memberikan laporan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Ibu Dewi Kaniasari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebagai upaya pelestarian yang terdiri dari pengembangan, pemanfaatan, serta perlindungan dan pembinaan. Objek pemajuan kebudayaan yang tengah dikembangkan di Kota Bandung salah satunya adalah pengembangan untuk seni angklung, yang merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang telah mendapatkan pengesahan sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maksud dan tujuan dari kegiatan deklarasi Bandung sebagai Kota Angklung ini yaitu membuat tonggak Bandung menjadi ikon Kota Angklung dengan tujuan pelestarian angklung, terutama angklung kreasi yang menjadi ciri khas dan yang lahir di Kota Bandung. Adapun tema dan tagline-nya adalah Bandung sebagai Kota Angklung dengan tagline-nya yaitu Awi Bitung, dan ini merupakan singkatan dari Awesome and Beauty Bandung City of Angklung. Hadirin, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan ini dia sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO, Bapak Ismu Namdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismu Namdar, Duta Besar Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, mengucapkan selamat atas deklarasi Bandung Kota Angklung 2022. Angklung telah diinskripsikan di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda tahun 2010, 12 tahun yang lalu. Angklung banyak mengajarkan berbagai filosofi penting. Pada saat dunia membutuhkan
keseimbangan hubungan kita dengan alam, angklung mengajarkan hubungan yang baik dan seimbang dengan alam. Misalnya saja, bambu yang dibuat sebagai bahan dasar angklung harus dipanen selama kira-kira 2 minggu dalam setahun. Pada saat jangkrik bernyanyi dan dipotong setidaknya 3 ruas di atas tanah untuk menjamin kelestarian dan memastikan akarnya tetap tumbuh. Saat dunia membutuhkan solidaritas seperti halnya pandemi yang masih dan mudah-mudahan segera berakhir, angklung mengajarkan solidaritas. Pandemi mengajarkan kepada kita, kita tidak akan selamat sebelum semua warga dunia selamat. Angklung mengajarkan bahwa kita semua ketika bermain mempunyai atau harus bersifat kolaboratif. Kita harus bekerja sama, saling menghormati di antara pemain, bekerja sama dalam disiplin, tanggung jawab, konsentrasi, dan pengembangan imajinasi serta memori, serta perasaan artistik dalam musik. Ini semua sangat penting. Selamat sekali lagi, dan semoga kolaborasi, inovasi, dan kreasi yang ada di Kota Bandung terus berkembang untuk meyakinkan bahwa angklung diwariskan dari generasi ke generasi untuk turut berkontribusi pada dunia yang membutuhkan solidaritas, kerjasama, dan hubungan yang seimbang dengan alam. Selamat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan Bandung Kota Angklung akan membawa dampak yang positif terhadap kemajuan Kota Bandung di segala bidang. Bandung, 21 Mei 2020. Yang menandatangani saya sendiri Taufik Hidayat Ucho, Bapak Edi Permadi, Popong Ece Junjunan, Aan Handoyo, Dr. Dinda Satya Ube Uskar dan Askar Eskar Mhum Ahmad Rosidi, dan nanti yang disaksikan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Haji Nana Mulyana, SEMM, Ketua Tim Bandung Kota Angklung Dandang Senjaya SPD. Hari ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah. 21 Mei 2022, Bandung menjadi Kota Angklung. Di hadapan kita, para seniman, musisi, praktisi angklung. Kecintaan kami kepada musik tradisional ini begitu tinggi. Kami tidak mau angklung hanya sebuah nama saja. Angklung adalah kami. Angklung tidak hanya menjadi sebuah mata pelajaran, tapi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari angklung. Begitu banyak filosofi dari musik ini. Musik yang tidak bisa dimainkan hanya sendirian, perlu kerjasama yang luar biasa. Nada demi nada harus menjadi harmoni yang indah ketika kerjasama itu ada. Disaksikan Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana, tanda tangan dari para sesepuh ini, mudah-mudahan membuat kita tambah lagi cinta kepada Bandung, kepada angklung, kepada Bandung sebagai kota angklung. Tong aku orang Bandung, lamun dengan klub. Deklarasi Bandung, Kota Angklung. Masya Allah.
saya, tapi kita semuanya merinding, bergetar, dan mungkin ada tetesan air mata di mata kita. Ini sebuah perjalanan, perjalanan dari para senior kita, leluhur kita. Insya Allah ini ada titipan anak cucu kita. Hatur nuhun. Kita akan segera mendengarkan sambutan dari Wali Kota Bandung, Kang Yana Mulyana. Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Sampurasun. Prestasi angklung sebagai alat musik tradisi yang mendunia telah tercatat dalam Guinness Book of Record, mulai dari 5.000 pemain di New York, 10.000 pemain di Beijing, hingga 20.000 pemain di Kota Bandung. Ini tentu menjadi kebanggaan warga Kota Bandung, karena berbagai pagelaran itu berasal dari Kota Bandung. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila pada hari ini kita mendeklarasikan Kota Bandung sebagai Kota Angklung. Dengan deklarasi ini, kita mengokohkan Kota Bandung sebagai pusat pengembangan angklung dunia. Kabumi Ubi Bandung tuh. Guys, dulu gue tahun 97-an keliling dunia tuh bareng tim ini, Kabumi Ubi Bandung, bawain lagu-lagu klasik, lagu-lagu berbagai macam negara dan lain sebagainya. Ini lagu klasik nih, Donna Wellen. Jadi gue di sini tuh ya, kayak flashback gitu. Jadi dulu gue menjadi salah satu di antara mereka tuh di belakang. Wih,
dan gue bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan musik angklung. Tong aku Bandung, Muntin Angklung. Guys, uniknya angklung itu ya, jadi masing-masing orang, satu orang pegang satu nada, walaupun satu orang bisa lima nada lah gitu misal. Satu not, dua not gitu. Nah, itu perlu kerjasama. Kalau mis satu goyangan saja, ya udah putus lagunya. Nih lihat ini, jadi angklung itu idealnya tidak bisa bermain sendiri. Seperti ini, harus kerjasama. Jadi melatih toleransi, kerjasama, menghargai orang lain. Itulah angklung. Pada Suka, kemudian SMP 44 dan SMA Pasundan 2 Bandung. Wah, masya Allah, semua berkolaborasi indah untuk angklung. Kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang, sejarah mengakar sejak saya lahir. Semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk semuanya. Lagu yang selanjutnya, Bapak Ibu, lagu yang terakhir ini adalah salah satu lagu yang digunakan, yang kami mainkan di salah satu peristiwa yang besar untuk Indonesia pastinya, karena pada tanggal 16 November 2010 UNESCO mengesahkan angklung sebagai warisan budaya tak benda asli dari Indonesia dengan memainkan satu lagu ini ya. Untuk itu kali ini kita akan membuktikan juga bahwa angklung ini tidak hanya bisa memainkan lagu lokal atau lagu Indonesia, tapi bisa juga memainkan lagu internasional. Siap ibu bapak semuanya ya untuk lagu yang terakhir. Kita mulai, yang tahu lagunya juga boleh nyanyi sama-sama. Dimulai dari angklung nomor 2. Thank you.
masyarakat Kota Bandung pasti pengen tahu ya, kan kenapa sih Kota Bandung itu harus dideklarasikan sebagai Bandung Kota Angkring? Karena memang sejarahnya cukup lama. Bandung itu pada saat konferensi Asia Afrika memang musik angklung ini dimainkan dan ternyata itu bisa mempersatukan seluruh pimpinan delegasi konferensi Asia Afrika dan ternyata itu diapresiasi oleh seluruh pemimpin dari peserta konferensi Asia Afrika. Jadi kita harus lebih memperkuat dengan mendeklarasikan tentunya ya Kota Bandung ini dari awal aja udah terkenal sebagai Bandung. Dan memang selama ini juga konsisten Kota Bandung di berbagai event baik formal maupun non formal musik angklung ini dimainkan dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang tadi sangat konsisten ya meskipun kemarin di tengah pandemi COVID-19 karena angklung ini kan nggak bisa dimainin sendiri butuh kebersamaan gitu ya jadi tentunya dengan pandemi COVID-19 tidak bisa dimainkan tapi tidak berarti bahwa semangat itu padam gitu ya. Jadi walaupun sekarang sudah beres, kita bisa mulai lagi memainkan angklung lagi untuk angklung sendiri. Bandung sebagai kota angklung. Gimana perasaan ini kan sebagai penggiat angklung Kota Bandung sudah diklarasikan nih hari ini gitu. Alhamdulillah ini adalah cita-cita dan juga perjalanan panjang sebetulnya. Udah beberapa waktu yang lalu sudah pada ngobrol dan para seniman ini angklung harus lebih dideklarasikan lagi apalagi di Kota Bandung dan saya itu memang Pak, saya tuh pemain angklung Pak. Jadi dulu saya tuh memang suka main angklung dan alhamdulillah tahun 97 sempat dipercaya keliling dunia membawa musik angklung salah satunya dan tadi juga saya cerita dipanggil zamannya Bapak Soeharto, Bapak SBY untuk bermain angklung di sana negara bersama Kabumi menemani makan malam para petinggi negara. Nah, ketika perjalanan ke luar negeri ya saat itu saya sudah suka dengan angklung pasti karena saya suka dengan sesuatu yang tradisional apalagi yang Sunda. Nah, ketika pengalaman di luar negeri itu ternyata sambutan orang luar itu luar biasa sangat menghargai dan takjub dengan musik angklung ini sendiri. Jadi tadi udah suka jadi makin cinta. Nah, mudah-mudahan rasa yang saya rasakan itu tidak usah nunggu ketemu bule-bule dulu dan main depan mereka. Kita harus memulai budaya kita sendiri gitu. Jadi walaupun ini sempat mau direbut oleh negara lain. Jangan sampai udah direbut baru ribut. Mendingan kita cintai kita dan kita akui lah gitu. Diakui juga betul, diregenerasikan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Kalau dari sekarang udah Bandung Kota Angklung, gimana sih dari Pemkot Bandung kan untuk upaya-upayanya untuk melestarikan Bandung sebagai kota angklung? Ya tentunya pemerintah nggak bisa mengerjakan seluruh masalah sendiri. Tentunya pemerintah berharap seniman, budayawan, pecinta angklung untuk sama-sama kita mulai terus berinovasi tentang angklung. Karena pasti tadi musiknya, apanya kan ya saya yakin teman-teman juga seniman atau pecinta angklung tadi harus terus berinovasi, berkreasi bagaimana angklung bisa dilestarikan dan terus dimainkan tidak saja di Bandung, bahkan dunia. Di Indonesia, bahkan dunia. Betul, gitu. Betul, setuju. Sekali lagi, mari kita sama-sama membangun Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik untuk kita semua. Setuju. Amin. Bisa gini karena kita walinya juga. Iya, benar. Selalu mendukung. Enggak lah, semua juga. Nuhun. Ya, terima kasih untuk wawancara kita hari ini ya. Semoga masyarakat Kota Bandung hari ini juga yang mendengarkan bisa semakin mengetahui deklarasi Bandung Kota Angklung ini tentunya dengan dukungan Wali Kota Bandung dan juga Kang Ipan Hakim sebagai Duta Angklung. Ya. Dan juga para jajarannya untuk berfoto bersama. Ayo. Kita berharap mudah-mudahan hari ini deklarasi Bandung Kota Angklung tidak hanya sebatas nama saja, tapi adalah tekad untuk kita semuanya untuk terus melestarikan budaya bangsa yang kita cintai, angklung.